Yo yo guys, what's up? Welcome back to the my channel, A Agung NP channel. Mereka yang mau tahu, gua semenjak SD gak dapat uang saku. Roda gua jalan terus hidup naik turun gak usah malu. Hello guys, welcome back to my channel, A Agung NP channel. Gue ucapin terima kasih kepada lo semua yang sudah setia mantengin channel gue, terutama video-video terbaru gue, baik itu vlog, tutorial maupun gaming pastinya. Dan yang aneh-aneh. Gue gampar mulut lo lo. Iya guys, pada kesempatan kali ini gue ingin membuat suatu vlog yang sangat-sangat berfaedah guys. Apa itu? Tapi sebelum video gue ini dimulai, gue pastikan dulu seperti biasa agar lo klik tombol subscribe. Lo klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, yang ada warna merah itu, lo padamkan menjadi warna silver. Dan lo jangan lupa klik tombol like dan lo share kepada teman-temanmu, agar video-video gue yang gue buat bisa kedepannya nanti bermanfaat, baik itu videonya, channelnya, maupun juga orangnya. Iya. Oke guys, bila kalian sudah klik tombol subscribe dan like dan lo share, maka daripada itu gue ucapin terima kasih, bye bye. Sorry, gue bercanda guys. Lupa gue bayar lu ya. Iya guys, pada video kali ini gue ingin membahas yang namanya itu YouTube Rewind 2018. Yang katanya itu sih, YouTube Rewind itu adalah YouTube Rewind terburuk sepanjang adanya YouTube Rewind guys. Tapi gue gak tahu sih guys, bagaimana buruknya. Nah, bila kalian para YouTuber-YouTuber yang baru bergabung atau yang sudah senior, mungkin yang baru bergabung mungkin masih asing ya dengan yang kata-katanya itu YouTube Rewind gitu ya. Mungkin kalau udah senior dia tahu YouTube Rewind begitu. Nah, katanya itu gue melihat berbagai macam channel, gue klik mengenai YouTube Rewind 2018. Katanya YouTube Rewind-nya 2018-nya terburuk, guys. Entah kenapa terburuk. Semenjak yang gue tonton itu dia like-nya itu guys 1,8 juta. Tapi lebih banyak lagi guys, itu adalah dislike-nya, yaitu sekitar 6,7 juta. Jadi sepanjang YouTube Rewind itu guys, yang gue tonton sekarang, gue pas buat video ini tanggal 10 Desember, dan dirilis YouTube Rewind itu pada tanggal 6 Desember guys, itu yang ada di channel, lo cari aja di YouTube Spotlight, itu ada YouTube Rewind 2018, lo cari di sana. Like-nya itu guys, dia lebih sedikit dibandingkan dislike-nya. Entah gue bingung mengapa gitu guys ya. Kalau karena gue itu juga guys tidak terlalu yang namanya mengikuti YouTube Rewind dari mulai awalnya YouTube Rewind sampai 2018 sekarang guys. Karena gue itu baru menekuni dunia YouTube baru beberapa bulan guys. Maka daripada itu gue ingin belajar guys dari YouTube Rewind ini. Katanya sih terburuk. Mengapa terburuk? Tapi it's okay. Mungkin itu pikiran berbagai macam pihak. Dia menyukai atau tidak menyukai, ya it's okay guys ya. Tapi kalau bagi gue sendiri guys, karena gue mungkin baru pemula, karena gue masih bocah istilahnya, tapi gue it's okay aja dengan YouTube Rewind 2018 nih. Dia mengangkat tema tentang everyone controls rewind guys. Coba kalian aja cari yang namanya YouTube Spotlight, di situ kalian klik, itu durasinya sampai sekitar 8 menit lebih guys. Yang paling gue senengin dari YouTube Rewind 2018 ini guys, di situ masuk ada dua YouTuber Indonesia guys. Gue sangat bangga sekali di Asia Tenggara ada masuk ada dua YouTuber Indonesia. Yang pertama itu adalah Skinny Indonesia, yaitulah Andovida Lopez, dan kedua adalah itulah bokap dan nyokapnya Atta Halilintar, yaitu dia pemilik akun dari Gen Halilintar, dan ibunya itu kalau tidak salah Nenggolan Halilintar begitu guys, atau apa gitu, gue lupa gitu guys ya. Gue cukup bangga karena di sana di YouTube Rewind 2018 itu ada mereka guys, ada dua orang Indonesia guys. Oke guys, kalau tidak percaya gue tunjukin sekarang. Gue lagi search di YouTube Rewind Indonesia, bentar guys. Oke. Nah, ini adalah salah satu pemilik dari akun itu Andovida Lopez. Dia masuk di dalam video dari YouTube Rewind 2018 guys. Ini adalah tepatnya adalah di menit keempat lebih kalau tidak salah. Maka daripada kalian coba search saja. Tapi balik, kalau orang bilang ini terburuk, tapi it's okay, itu mungkin semua pikiran orang senang atau apa. Tapi gue ya gue bangga gitu karena
kenapa gue bangga? Karena siapapun lo, YouTuber apapun lo yang sering dibully di apapun, gue bangga setiap ada orang Indonesia yang bisa mancuk, yang bisa masuk, masuk yang namanya kancah mancanegara, guys, khususnya di YouTube Rewind 2018 ini, guys. Oke, guys. Yang kedua, guys, itulah Gen Halilintar. Nah, ini adalah bokap dan nyokapnya dari Atta Halilintar, guys, yaitu pemilik akun dari Gen Halilintar, guys. Ini dia ada di menit hampir ke 4 menit lebih gitu, hampir ke 5 menit gitu, guys. Dan gue juga cukup bangga gitu pada YouTube Rewind ini karena mereka telah melihat para kreasi-kreasi anak bangsa gitu, memasukkan anak bangsa gitu ke dalam videonya YouTube Rewind 2018 ini, walaupun banyak yang bilang itu katanya terburuk, terjelek, katanya lebih banyak dislike-nya karena dislike-nya sampai 6 juta dibandingkan like-nya gitu, guys. Tapi it's okay, gue itu semua orang pilihan gue. Jangan lupa lo cari search di YouTube lo, YouTube Rewind 2018, lo tonton bagaimana pendapat lo, bila lo suka lo like, lo tidak lo lo ya dislike atau mungkin lo komen apa lebih baik lagi ke depannya lagi. Jangan cuma kita bisanya komen, bisa like, dislike atau apa, tapi kita tidak yang namanya berguna ke depannya lagi bagi YouTube. Kita harus bantu YouTube biar lebih bagus lagi, apapun kreatornya di dia, kita harus buat mereka biar bisa yang namanya mendengarkan para kreator-kreatornya, guys, agar kreator-kreatornya itu lebih semangat lagi untuk membuat video-video konten-konten menarik yang pastinya yang lebih bagus lagi, guys, yang mantap lagi buat kita tonton, guys. Oke, okay, guys. Itu sih setelah kalian aja gitu, guys, ya. Kalau menurut gue sih YouTube Rewind ini 2018 ini ya cukup menarik gitu. Bagaimanapun karena memang kita membuat satu konten atau apapun itu pasti tidak ada yang sempurna, guys. Ada orang suka, walaupun ada yang tidak suka, guys. Ya itu terserah aja gitu, guys. Tapi kalau bagi gue, it's okay. Itu semuanya kembali kepada kita. Oke, guys, mungkin itu saja pendapat gue mengenai YouTube Rewind 2018. Bagi kalian yang tidak suka, ya sudah, itu setelah kalian. Bagi kalian suka, yaitu urusan kalian juga. Gue hanya berpendapat, pendapat gue adalah YouTube Rewind 18 itu lumayan bagus, ya cukup bagus, karena gue juga baru konsisten di bidang YouTube selama beberapa bulan ini. Maka daripada itu sih, gue bilangnya sih bagus-bagus aja gitu, guys. Saya paling gak tahu sih kalian senior-senior lain bilang di semua channel, di semua video bilang itu jelek, it's okay, come on. Oh no. Oke, guys, sebelum video ini berakhir, gue ucapin sama lo, terima kasih lo yang telah menonton video gue dari awal sampai akhir video ini. Dan jangan lupa buat lo klik lagi tombol subscribe, yang lupa klik tombol subscribe dulu, jangan sampai lupa, guys. Karena dengan lo subscribe, lo like, dan lo share, lo telah membantu gue untuk membangun channel ini agar channel ini bisa baik lagi, biar lebih keren lagi, biar lebih videonya aneh-aneh lagi. Dan jangan lupa, guys, kalau sudah, see you next time, guys, di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.